Halo, ketemu lagi di channel EHI lagi. Memiliki wajah yang cantik dan seksi. Siapa sangka, ternyata Ariel Tamtum pernah merasakan pahitnya ditolak laki-laki. Melalui curhatan yang ia unggah ke Instagram, artis berusia 22 tahun ini bercerita bahwa dirinya pernah ditolak seorang laki-laki yang ia sukai. Enggak hanya itu, Ariel juga pernah belak-belakan pernah ditolak oleh gebetannya di hari Valentine. Lantaran laki-laki tersebut sudah memiliki kekasih. Banyak orang yang menduga jika laki-laki yang menolak cinta Ariel ialah Meika Chandrawinata. Kira-kira benar nggak ya? Sampai di sini dulu guys berita kali ini, dan bila ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye bye.